Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala wa qahar. Wa ghalaqa bani adama ala sa'iri khalqi minal ba'imi wal ahjar. Wa askanahum fil ardi ila hinin mustaqar. Wa awda'a fi uqulihim minal fikri wal i'tibar. Wa rajaqahum bi anwa'il ma'kulat minat taqwiyati wal i'tibar wal asjar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan ad-dahirul yaumil mahsar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad khairi khalqi wal bashar wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a wa nasar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia rahmat dan inayahnya, sehingga pada saat ini kita dapat berhadir di masjid tercinta ini dalam rangka melaksanakan solat pada Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat beriring salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawa umat manusia dari lembah yang hina ke alam yang penuh keimanan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita dalam kesempatan ini adalah keutamaan akhlakul karimah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, selain itu marilah kita selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga dengan bekal iman dan takwa ini hidup kita akan selalu dalam kebahagiaan lahir maupun batin serta mendapatkan ridhonya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk memelihara rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu bersikap, bertindak disesuaikan dengan ajaran Islam yang dijiwai dengan akhlakul karimah. Karena di antara tujuan disyariatkannya Islam pada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, prioritas dari seluruh risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Mengapa masalah akhlak menjadi prioritas utama dari dakwah Rasulullah, dan mengapa juga akhlak manusia perlu diperbaiki dan disempurnakan? Jawabannya adalah karena akhlak manusia tidak sama. Ada yang baik dan ada yang jelek, ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang mulia dan ada yang hina. Sifat dan watak kepribadiannya pun berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ada yang bersifat penyayang dan ada yang kejam, ada yang kasar dan ada yang lemah lembut. Namun dari sekian banyak sifat dan watak manusia atau tabiat manusia itu dapat disimpulkan menjadi empat macam. Yang pertama, tabiat rububiyah, yakni tabiat ketuhanan, suatu tabiat yang cenderung ke arah perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan kerelaan Tuhan, sehingga selalu ingin berbuat baik serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tabiat bahimia, yakni tabiat binatang ternak yang hanya mementingkan nafsu makan, minum, tidur dan sebagainya. Manusia yang bertabiat bahimia ini tidak lagi menghiraukan urusan agama dan ibadah ataupun ilmu pengetahuan. Seluruh waktunya hanyalah dihabiskannya untuk mencari harta kekayaan untuk kepuasan nafsunya. Bahkan hartalah yang menjadi ukuran segala galanya. Yang ketiga, tabiat syaitonia,
yakni tabiat setan yang selalu ingin menggoda dan menjerumuskan orang lain maupun diri sendiri kepada kesesatan dan kemungkaran. Yang keempat, tabiat subuhnya, yakni tabiat binatang buas yang mempunyai kecenderungan ke arah perbuatan-perbuatan yang melanggar dan merampas hak orang lain, ingin memangsa, menzalimi dan sebagainya. Tabiat-tabiat yang bermacam-macam tadi, manusia harus mengaturnya dengan baik. Agama Islamlah yang akan berperan membimbing manusia agar dapat menyalurkan tabiatnya itu menurut tuntunan hidup yang baik, sehingga tidak terjerumus ke arah kejahatan dan kemungkaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk itu maka ajaran akhlakul karimah akan membimbing manusia sebaik-baiknya supaya memiliki jiwa yang bersih dan mental yang kuat, sehingga dapat menempatkan diri sebagai makhluk yang mulia, karena dapat mengendalikan dirinya dari tabiat yang kurang baik ke arah tingkah laku yang lebih baik. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa tujuan utama dari penyempurnaan akhlak adalah agar tercipta insan kamil atau manusia yang sejati, yang dalam istilah falsafah Jawanya memiliki aji rasa sejati. Artinya, manusia yang memiliki rasa lan rumongso. Memiliki rasa artinya mempunyai perasaan dan tata krama dalam bergaul dengan sesama manusia di segala lapisan masyarakat. Rumongso artinya mempunyai dan menyadari tanggung jawabnya baik terhadap sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mempunyai rasa di sini yang dimaksudkan adalah mempunyai sifat kemanusiaan, mempunyai rasa belas kasihan dan tidak berbuat sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersirat dalam salah satu doa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udil au azalla au uzal au azlama au uzlim au ajhala au yujhal alayya. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku mohon dipeliharakanlah olehmu akan tersesat atau menyesatkan, atau tergelincir atau menggelincirkan, atau dianiaya atau menganiaya, atau berlaku sembrono atau diperlakukan dengan sembrono. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh terkandung ajaran kemanusiaan yang amat mendasar. Dicontohkan dalam doa ini bahwa bila kita takut tersesat, maka janganlah menyesatkan orang lain. Bila takut tergelincir, maka janganlah menggelincirkan orang lain. Begitu pula, apabila takut dianiaya, maka janganlah suka menganiaya orang lain. Demikian juga, bila takut disembronokan orang, janganlah menyembronokan orang lain. Inti dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menganjurkan agar manusia selalu bersikap hati-hati dan mawas diri, serta meyakini bahwa apa yang kita perbuat, akibat dan resikonya akan kembali kepada diri sendiri. Bila kebaikan yang kita kerjakan, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Sebaliknya, jika kejahatan yang kita lakukan, kejahatan pula yang akan menimpa diri kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan bagi dirimu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzial ladzina asa'u bima amilu wa yajzial ladzina ahsanu bil husna.
dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik pula, yaitu surga Jannatul Na'im. Al-Quran Surah An-Najmi ayat 31. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, oleh sebab itu apabila kita menginginkan hidup yang aman, damai dan tenteram serta berbahagia, hendaklah selalu berbuat kebajikan terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fal nujayyanahum hayatan tayyibah wa lanajyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Dengan demikian dapatlah diambil pelajaran bahwa barang siapa yang berbuat kebajikan dengan landasan akhlakul karimah dengan sesama manusia, maka akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat dalam kesempatan ini. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'adzim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah.